Hello guys, sebelum mulai video ini jangan lupa like dan komen dan subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Nova Kulinary Channel. Kali ini kita mau nyobain makan di salah satu cafe di pusat kota dunia, namanya Malomo Cafe. Gimana nanti kita review makanannya. Sebenarnya sih ini lebih ke cafe ya guys, maksudnya jadi bukan kayak makanan berat gitu. Cuma dia nyediain makanan, menunya itu ada brunch, jadi dari jam 7 sampai jam 11 siang. Oke guys, ikutin terus videonya. Gimana serunya makan di Cafe Malomo? Guys, jadi kita tadi pesen dua menu paket brunch. Ini yang pertama. Jadi ini dia guys. Jadi ada salmonnya, ada telurnya, sama roti. Terus kita juga dikasih roti-roti juga sama cake. Terus dapat English breakfast teh. Unik banget guys penyajiannya. Terus kita juga dapat jus, orange juice. Kalau ini egg benedict ya? Egg benedict. Itu dia guys. Oke, kita cobain satu-satu ya guys. Oke guys, kita coba dulu sarapannya. Brunchnya. Kita coba salmonnya dulu guys. Kayaknya salmonnya salmon segar ini. Enak guys, salmonnya enak. Kita coba juga telur. Salmonnya lagi guys. Salmonnya sih mirip-mirip kayak yang ada di sushi teh, tapi dia kayak ada di smoke gitu guys, jadi kayak ada di asepin gitu.
yang kita juga dikasih jeruk. Coba kita pakai jeruk ya supaya lebih segar. Oke. Nanti kalau dipakein jeruk dia lebih segar guys, ada salmonnya. Ini agak gelap ya buat kita pindah sebelah sini. Kuningnya juga enak guys, ini lagi dipotong, kita lihat kuning telurnya hasilnya seperti apa kalau dipotong. Voila, masih ya, nah, ya udah oke. Dan enak kak? Enak. Smoked salmonnya juga terasa. Masih hangat juga. Ini guys, kuning telurnya baru pecah. Oke guys, ini kita coba untuk yang English breakfastnya. Jadi bentuknya seperti ini, kayaknya ini modelnya kayak saringan gini ya. Jadi mungkin ini akan dikeluarkan dulu. Tehnya sih English breakfast ya. Kita taruh di sini dulu. Habis dari itu nanti kita kasih gulanya. Oke guys, kita masih nyobain lagi karena belum habis menunya. Jadi ini kira-kira tadi berapa harganya? Kalau di jumlah hampir 5.000 ya. 5.000 from. Jadi total 2 paket guys. Jadi satu, dua-duanya paket brunch, sama satunya paket yang sudah sama minum, yang satunya egg benedict. Itu kalau di jumlah sekitar 5.000 from, berarti sekitar 900.000 ya? Enggak, 700. 700.000. Sekitar 700.000 guys untuk 2 paket brunch di Cafe Malomo. Mahal sih, cuman ya oke lah, maksudnya kita kan mau mereview karena makannya enak, kafe gitu. Kita lanjutin ya, dulu ya guys. 4.500an karena kita 4.500. 4.500 frong ya. 4.500 frong berarti sekitar 700 ribuan ya. Ya 6,5 700 gitu. Ya. Sekitar segitu guys. 6,5 sampai 700 ribu untuk harga 2 paket brunch di Cafe Malomo. Ini kita tukeran menu guys. Jadi sekarang ini gue coba yang, jadi dia kayak ada potato wedges gitu ya, tapi enggak, bukan potato wedges juga sih. Jadi kayak kentangnya diserut gitu, terus dibakar kayaknya, dikasih bawang gitu. Enak ya. Jadi di dalamnya itu garing, di luarnya garing, di dalamnya itu lembut. Terus kita cobain yang egg benedict yang plus salmon, kasih roti. Ini dia guys, penampakannya.
tapi di sini emang nggak ada chili sauce dan segala macamnya, jadi kayak cuma ada apa namanya kayak merica atau lada gitu aja, jadi nggak ada bumbu lainnya. Jadi kita benar-benar harus menikmati yang benar-benar hasil dari chef-nya. Oke guys, sekarang kita nyobain yang roti-roti ini sama cake-nya. Gimana rasanya? Nanti kita cobain dulu guys. Oke guys, kita coba dulu roti gandum. Kita pakein butter dulu. Ini butternya kita olesin. Terus kita kasih strawberry. Kalau serai sama butternya sih biasa ya, tapi kalau rotinya enak banget. Berasa gandum. Enak ya. Mm-hmm. Terus kita coba lagi, satu lagi nih guys. Yang cake-nya. Ya tangan aja lah. Ini kayak cake apa ya? Banana cake. Kayak banana cake ini. Mm-hmm. Enak banget guys. Enak, banana cake-nya enak. Oke guys, itu tadi review kita di Cafe Malongo. Kita brunch di situ. Kita ambil 2 paket, paket brunch Egg Benedict sama satu lagi paket brunch. Ya, makannya seenak cuman lumayan guys. Jadi harganya itu sekitar Rp650 ya. Atau sekitar 4.500 from. Oke guys, ikutin terus channel Novel Freely. Nanti kita mau akan review apa lagi makanan yang ada di Nungya. Ikutin terus channelnya dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dadah.